Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Ketangguhan kiper asing Arema FC, Adilson Maringa, di BRI Liga 1 harus memakan korban. Bukan saja untuk tim lawan, tapi juga untuk kiper cadangan yang dimiliki Arema. Sebab kesempatan tampil menggantikan Maringa semakin kecil. Berbeda dengan beberapa musim terakhir, Arema masih sering melakukan rotasi penjaga gawangnya. Dan di pertandingan melawan Persija, Maringa kembali menunjukkan kehebatannya. Kiper asing itu mampu memberikan ketenangan untuk bek Arema. Beberapa save-nya sangat krusial untuk dapat membawa Singo Edan kembali meraih poin penuh. Maringa mampu menepis heading kencang dan terarah dari Otavio Dutra yang sudah diarahkan ke sudut pojok gawang. Penasaran, Yan Mota ikut meramaikan menyerang kiper Arema itu, namun kembali dapat dimentahkan dengan mudah. Ketenangan dan refleks kilat Maringa membuat Arema seperti telah menemukan sosok pengganti yang tepat untuk Kurnia Mega. Tidak sia-sia Arema mendatangkan Maringa dari klub Portugal jika melihat statistik kiper asal Brazil itu di BRI Liga 1. Total, Maringa telah melakukan 4 clean sheet dan hanya kebobolan 4 gol dari 7 pertandingan untuk sementara waktu. Maringa termasuk salah satu kiper yang sulit untuk dibobol dan kiper yang atraktif dengan save-save terbangnya. Maringa juga membuat pelatih-pelatih yang pernah dilawan Arema sampai terkagum-kagum. Nah, bagaimana penampilan Maringa bersama Arema? Yuk berikan pendapatmu dan kita tunggu di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time!